Parah banget baru datang udah disuruh ngulek. Cile ngulek sendirian aja. Masih zaman ngulek, orang tuh di blender, kalau di punya. Bantuin dong makanya, ngomong lu. Lihat ya, nih tukang gado-gado di Rawamangun. Tukang ngulek tuh jangan marah-marah. Ada step by step, karena cita rasa itu akan keluar dari ulekan yang kita ciptakan. Panjang. Semakin kita ngulek. Jadi kita mau masak apa sih sebenarnya? Jadi hari ini kita mau masak cireng bumbu kuah. Cireng becek. Nyemek. Enak kan yang basah-basah kan? Jadi step one. Oke, ini list. Kita masukin ini. Bawang putih ya. Susah masak sama orang kaya. Pakai baju gini gue ngeri kebakar. Biasa gak kayak Bunda Sarwenda pakai daster? Yaudah ganti dulu deh kalau gitu. Kita masukin air ya. Nah airnya ini step by step ya, jangan terlalu banyak ya. Ini namanya kalau kata orang Sunda bikin adonan biang. Cup cup cup. Biangnya biang kerok kan? Bukan dong, ajak ribut. Kaget, ternyata kamu bisa masak. Ya kan emang master chef. Oh iya dia master chef, gue lupa. Dan tapi dulu aku gak tahu. Sumpah, parah banget. Kamu tuh mewakili netizen-netizen yang ada di rumah ya. Dia di rumah acara masak TV kali ya. Wah, udah nempel di lampu. Nah jadi kita bikin adonan biang kayak gini nih ya. Tuh, nanti akan kita kentelin pakai tepung tapioka atau tepung sagu nih. Supaya rasanya lebih keras. Itu kita pakai garlic yang banyak ya, dan itu sesuai selera. Makin banyak garlicnya, makin kremut-kremut. Ini kita masukin tepung tapioka. Kalau nggak ada tepung tapioka, pakai bedak karambol. Ini kita kasihin daun bawang, supaya rasanya itu lebih wangi dan ada ijo-ijonya gitu. Kalau nggak ada daun bawang, boleh pakai daun apapun yang ijo, daun pintu. Okay. Panas. Nah, jadi kering. Aduk, jorok banget, astagfirullah. Udah cakep, enak. Jorok, coba. Enak. Udah gak usah bikin ini, kita makan ini aja yuk. Oke, jadi guys ini udah kita adonin sampai nanti dia bener-bener kalis ya. Karena mau dibentuk udah sesuai dengan selera. Sekarang mau bikin kuah. Jernih. Ada cabai. Jangan semua. Gak apa enak tau. Sebelas omongan kalian. Okay. Ini ada cabai rawit, terus ini apa ini? Kencur. Ada kencur, iya bener, jadi bumbunya itu kayak bumbu seblak ya. Aduh enak banget guys, kuncinya kalau misalnya masakan Indonesia, kalian harus berani bumbu ya. Ya, medok. Jadi kalau di sini nggak ada takarannya. Jadi kalau misalnya kalian mau masak, nggak cup sesuai selera kalian. Pakai feeling. Kenapa masakan ibu-ibu tuh lebih enak dibanding masakan kita? Karena mereka kayak cup. Kan kamu udah keibuan. Kan ibu-ibu yang kayak aku. Oh iya benar. Nah ini udah wangi banget guys. Tapi jujur ya, first impression aku ketemu Manda. Dulu aku tuh sempat kayak mikir kayak ini kok cewek cakep gitu ya. Sesuai sama tipe aku gitu, calon istri yang soleha. Ternyata udah punya. Sekarang saatnya kita kasih aroma terapi ya. Ini enak banget wanginya guys. Ini andai aja nih kamera bisa nyedot aromanya. Ngiler. Ini sesuai selera ya, daun jeruk. Kalau nggak ada daun jeruk masukin kebon jeruk. Udah lembruk aja ini kan. Ini ada kaldu bubuk ya. Kita icip. Garamnya belum. Enak banget. Sumpah enak banget. Cup garam jangan lupa. Habis garam kita kasih gula biar rasanya itu balancing, you know. Nano. Cup. Karena kalau aku tipikal kalau masakan itu manis kayak agak sweetie. Ya? Oh, agak manis sweetie. Yeah. Sweetie. Liatin aku lah jadi manis. Ya udah jadi enggak jadi masak. Papa kamu kerja di warteg ya? Kok tahu? Muka kamu kayak tempe orek. Aurang dong. Itu item lagi. Coba ya. Kotak-kotak dong. My God! I like it, you know. Enak banget, coba aku icip. Sumpah nih. Guru. Sumpah enak banget. Dan aku tuh suka sama aroma-aroma terapi gitu ya. Jadi tambahin aja daun jeruk keringnya ini ya. Aduh enak banget, sumpah. Ini udah kalian nanti mau dikasih ceker yang udah direbus, boleh. Bebenah aja kayak Ija. Dah, taruh. Ini saiki metak goreng ya, cirengnya. Lu ngapa? Ngerti gak? Kan aku udah Jawa. Iya, Nendi, Jawa nih ke Pribet. Lah, Magelang lah ke Pribet. Magelang? Iya. Wih, ente. Ente oke. Okay. Akehe, cirengnya masuk ke.
gorengnya. Masa Thailand? Maknanya lah, nak naik. Wow, so yum. Oh, nih, udah jadi cireng ala Anwar. Apa namanya kalau kayak gini? Sekarang saatnya kita taruh kuahnya. So yum. Yum, ini udah jadi dan sekarang saatnya aku mau meyakinkan rasanya ya. Master Chef. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Curiga dulu kamu tuh di Jawa dagang cireng ya. Guys, ini berhasil banget loh. Ini crunchy. Terus dia tuh agak sedikit cuy gara-gara kena si kuahnya. Pedesnya juga pas banget, aroma bawangnya sama si kencurnya. Wena apple ya? Wena apple, guys. Wena apple.